Mami. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Mami, Lydia, Aiko. Mana Lydia? Lydia enggak ada. Aiko aja duduk yang benar dong. Oh, Lydia, Mas. Oh iya, terserah. Aiko sekarang mau kemana? Julia ya. Oh, mau beli keju mozzarella sama siapa, kok? Ayam. Mau beli ayam juga. Namanya ayam ke Prabon. Oh, apa? Iya, maaf. Ayam ke Prabon. Nah, aku mau beli sama siapa? Sama siapa aja perginya? Cici. Pergi sama siapa, Dek? Mami. Cici. Papi. Aiko. Oh, bukan. Iya. Lydia lagi. Kangen ya sama Lydia ya? Iya. Nanti ya kita main-main sama Lydia, oke? Main apa? Main apa yuk? Tulis. Tulis mana Adek mau tulis apa coba nih Mami lihat. Nah, ini nanti Aiko dari ayam ke Prabon mau temenin papinya ketemu klien. Jadi Aiko bawa buku tulis dulu tuh papinya. Udah mau jalan tuh. Kelihatan kan papinya Aiko? Ya, kita nunggunya di luar aja. Kita nunggu di luar teman-teman. Selamat beraktivitas teman-teman. Kakak Aiko mau beli makan dulu. Nanti abis makan ya. Oh, papi aja. Abis makan kakak Aiko tuh. Papinya mau kita mau temenin papi dulu teman-teman. Mau temenin papi ketemu kliennya Aiko ya. Ya. Tapi nanti kita beli makan, nanti kita makan di mobil, kita nunggu di mobil ya kok. Ya, oke teman-teman, ikuti ya keseruan kakak Aiko dan Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Aiko lagi di pom bensin, tapi udah sampai pom bensin lagi. Nah, kita mau beli, papi mau fotokopi dulu ya deh ya. Kita tetap berada di mobil. Tetap menunggu dan menunggu. Ya, pergilah. Adek mau apa? Niko. Boleh. Saya. Oh, ke Prabon. Yang itu yang apa? Yang Blenger. Yang tapi yang ori. Yang ini juga ke Prabon. Ada sepaket sama kilonges, kilo sama sepaket. Tapi ukurannya sama ya? Sama, enggak usah deh Milo. Biasa aja. Yang pedas ya? Yang enggak pedas satu, sama pedas satu. Pedasnya mau level berapa? Tiga aja. Dibungkus? Ya. Jadi berapa? Kakak Aiko mau apa? Nah, sekarang kakak Aiko lagi nunggu di ayam ke Prabon. Ini ayam mozzarella katanya kakak Aiko ya. Iya. Tangan kanan. Masa tangan kiri? Maaf om, bilang. Iya. Gak boleh tangan kiri ya, harus tangan kanan. Iya. Boleh lihat, boleh. Tuh. Yang itu sih itu tuh. Satu nggak pedes ya? Oh iya. Ini ayamnya posisi di sini deh. Margotnya. Thank you.
ada di mana ini, Dek? Di Margonda ya, Dek. Depok. Margonda Depok. Makannya di mobil, oke? Okay? Oke. Pembacaannya apa? Baca. A. A. Y A. M. M. Jadi A. M. Ayam. Ke Prabon. Hitung dong, 1, 2 sendiri guys. Aku hebat guys, dia belanja sendiri guys. Pintar guys. Ayo makan ayam ke Prabon. Kakak Aiko sudah beli apa? Ayam ke Prabon. Mozzarella ya, Dek? Iya. Panasnya udara hari ini. Nanti kita makan di mobil ya. Kita beli pati. Oke. Rumah. Kita udah mau jalan. Kita mau temenin papi ketemu kliennya. Oke. Okay? Jalanan hari ini macet sekali, teman-teman. Coba deh lihat deh. Udah panas, macet gitu loh. Nah, Aikonya juga batuk pilek, maminya juga pilek, tapi kita jalanin aja bismillah. Oke. Okay? Doain teman-teman ya. Perjalanan lancar pulang dan pergi. Amin. Guys, sambil nungguin papi lagi fotokopi buat
ini sebentar ya. Ibu Bopi. Kita Kakak Aiko mau makan dulu, makan ayam keprabon yang Kakak beli-beli tadi. Kakak Aiko beli tadi ya. Pinter. Jangan makan ya. Sedikit. Isinya apa aja sih, Dek? Ada keju ya? Mau kayak garpu enggak? Enggak. Mau kayak sendok kayak garpu enggak? Ya, ntar ya ambil. Panasnya guys di luar. Ayam si ayam. Mau ayam? Kakak itu makan dulu. Di luar itu panas sekali guys. Perjuangan kita mencari fotokopi aja susah banget, pada tutup gitu loh. Di rumah nggak ada fotokopian. Kakak itu mama. Enak kan? Iya. Cepat. Takut ada polisi ntar di kita dikejar polisi nanti. Enggak betul. Ayam. Enak. Enak jauh. Enak dong. Alhamdulillah. Mami. Tuh papinya sudah, Aiko tuh udah nyampe tuh. Lihat kok, mama apa adek? Enak gak? Enak ya? Ini mami. Mami ada dong. Ya, mami sopi. Nanti kita menulis ya. Alhamdulillah selesai juga. Alhamdulillah dapat papi. Iya, papi. Ah, papi. Lihat papi, lihat deh tuh. Kakak Eko mama lapar banget katanya. Oh, lapar sekali ya. Iya. Biar sehat ya, Dek ya. Minumnya air putih ya. Iya, air putih anget. Pasti dokter Diki pasti seneng deh. Biarin aja. Kenapa sih? Sini. Nah. Ya, udah biarin. Sendal sini. Sini. Cari putaran. Ini ayam. Iya. Putarannya di Roxy aja, Bang. Ya. Yuk. Kasih sen kanan. Nah, sekarang kita pemberhentian kita selanjutnya adalah Alfa Midi karena kita persiapan buat beli minuman dulu. Minumannya seger-seger. Biar gak bete nanti pas nungguin papinya lagi ngobrol sama kliennya. Jadi kakak Eko biar gak be mainnya sama mami. Oke dek. Oke kakak Eko. Iya. Shopee. Iya. Mami Shopee mi. Di Shopee. Emang ada yang bisa Shopee? Bisa. Bisa kan. Udah makannya udah sedikit dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Oke, tutuplah kalau misalnya. Nasinya diaduk, sayang. Jangan makan ayam aja, nasi diaduk sini. Lah. Ayam tai suwir. Ayam suwir. Namanya ayam apa itu? Ayam keprabon. Enak. Kita temenin papi bekerja ya. Oke, teman-teman, kita temenin papinya Aiko bekerja dulu. Macet banget sih. Jam. Ya OTW aja. Ya OTW, Pak. Macet tuh, teman-teman tuh. Gak tahu nih daerah mana ini. Sawangan ya, guys. Tuh lihat tuh. Macet banget kan? Perjuangan tuh. Muai mau, muai. Mewarnai yuk, kita mewarnai. Mengisi kekosongan kakak Aiko mewarnai di mobil. Karena macetnya minta ampun tuh teman-teman. Sore city. Rambutnya deh yang benar dong. Cantik ya adik ini ya.
ya kan? Nah, nanti apa ya? Apa ya? Ikan. Ikan apa lagi ya? Ya, ikannya warna apa ya? Oke. Ni tate. Kita sudah sampai di tempat kliennya papi. Tapi kita nunggunya di sini aja. Tuh. Ya kok ya? Iya, tak. Sambil melukis enggak? Menggambar enggak? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Paling kita lagi papi tidur deh. Aduh. Tuh lihat tuh pohonnya goyang-goyang. Mau main rumah-rumah pok, rumah-rumah mobil coba. Bisa enggak? Berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri. Okay. Terus berdiri. Acuh. Pelan-pelan, nah kaki masukin ke situ tuh dulu. Nah, bisa kan? Bisa kan? Nah, gitu. Bisa kan? Nah. Dia main-main rumah-rumah mobil katanya. Makan. Ya, makan-makan. Nah, sekarang waktunya tidur, bobo dulu. Ini mau tatah. Oh, sekarang dia mau makan-makan. Sisi. Uai. Oh, mau makan, Adik. Ya. Oh, mamam. Mana makan Adik? Ini ya. Gak boleh batuk-batuk. Makannya tinggal sedikit deh. Apa? Nasi kana. Ah, sendok Adik mana? Tadi mana sendoknya? Oh, ini dia. Mami Adik makan. Nih. Sana, hai, tuh, hai, tuh. Apa? Wah, wah. Apanya? Wah. Mau dibuka nggak tempat makannya? Nggak usah. Mau pakai ini nggak? Nggak. Mau buka tempat makan nggak? Ah, tuh. Minum Adik mana? Ada kan? Ada. Air putih kan? Ini mah copot terus. Baby. Nakal kamu ya. Ada baca bismillah. Mimi ya. Makanlah, makanlah. Selamat makan. Coba lihat mami. Dia mau habis ya. Selamat makan Aiko. Iya mami. Hari sudah malam. Kita sudah sampai di Depok dengan kemacetan yang luar biasa. Pindah dari depan ke belakang, belakang depan, depan belakang, belakang depan. Hari sudah menunjukkan pukul 18.16 dan kita masih berada di sini teman-teman. Tapi sudah minum. Nah, apalah pokoknya begitulah teman-teman. Sekarang kakak Aiko duduk yang benar dong. Tuh teman-teman lihat nggak sih, macet banget kan teman-teman tuh. Aus, nanti lah aus. Dia capek banget tuh teman-teman tuh kakak Aiko ini tadi. Tadi dia habis nungguin papi ya dek ya. Aus, aus di mana neng? Ausnya di mana neng? Tuh. Ay.
pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu kemacetan. Ya Allah ya Tuhan, capeknya. Why, di Laila. Apa amat sih itu? Iseng deh. Aiko, aduh. Tuh lihat tuh di belakang tuh macet kan teman-teman tuh. Beginilah kehidupan kota besar. Tidak jauh-jauh dari kemacetan dan kemacetan. Kok ada bebek kok? Ada donor bebek, kasihan banget deh donor bebeknya enggak ada paruh. Pada lihat enggak? Kasihan deh. Donor bebeknya enggak ada paruh, kasihan deh. Dia berjuang buat mencari duit. Tuh. Apa bebek sih? Bebek yang ini. Ada donor bebek enggak berparuh. Paruhnya udah hitam banget. Gitu. Kasihan ya, Dek ya. Nyo. Kok gitu, Adek? Tuh, kita jalan pelan-pelan terus lampunya merah lagi pelan-pelan. Nah, di situ tuh ada kliniknya. Klinik giginya Tante Devi di sebelah sana itu tuh. Satu di sawangan sana tuh. Tuh ada satu tuh klinik gigi tuh, klinik gigi Tante Devi. Kelihatan enggak sih tuh? Itu ada tuh klinik gigi Tante Devi. Tante Devi, kita di klinik gigi Tante Devi loh. Kelihatan enggak sih? Itu ada. Oh iya ada si Arfi ya. Oh si Arfi tuh mobil Tante Devi tuh, Dek. Kita lurus lah. Nah, kita kan harusnya lurus. Berhenti aja. Berhenti aja. Enggak usah yang depan aja berdiam, kita diam aja. Pura-pura enggak tahu. Udah biarin aja. Haus. Karena bilang aja kita terhalangi sama yang depan. Tuh. Haus. Kita sama-sama nunggu ya, Pak. Maaf ya. Karena kalau kita jalan nanti kita ini tapi udah hijau kok, Pak. Maaf ya. Haus. Awas pelan-pelan. Pelan-pelan gitu, Dek. Aduh, katanya belok kiri lah, jangan terus kita mau lurus aja lah ya. Gak lihat apa lu tukang somai. Lu coba lu ambil tuh sana tuh. Egois banget sih. Heran deh ih. Kadang-kadang ya manusia ya beneran deh. Tuh mobilnya tuh. Tuh lihat tuh mobilnya tuh. Tuh. Nah, oh, sekarang kita mau melewati apa coba teman? Mau melewati underpassnya Depok. Wih, coba deh lihat ya. Ini apa tuh merah? Underpass itu yang merah itu namanya Transmart. Transmart yang udah nggak ada tuh. Di atasnya ada kereta lewat. Terus kita masuk ke dalam. Biasanya kan kalau kereta lewat kita berhenti nih teman-teman.